30. Bayar cukai 1000, bayar cukai tanah tadi 1105 lebih. Ini buat cermin pula 300. Bahaya betul. Tak boleh mencarut eh? Okey. Memang bulan puasa ya, tak boleh mencarut. Dia kalau kira betul tak boleh mencarut. Hari-hari jangan mencarut bang. Bukan bulan puasa je. Okey. Tengok ah sikit-sikit lagi. Oh iya, right. So dia tengah buka aku punya gam, tengah buka aku punya cermin. So dia menggunakan, kalau video sebelum ni dia guna dawai kan. Jadi dah pakai alat lah, simple je lah. Tarik dua orang. Okay. Kos kerugian 330 kan. Makan modal. Jeng kawan. Macam sekarang geng ni tengah masuk apa, masuk gam pada cermin. Dia pakai guna silikon gam tu keliling lah. So dia orang tengah pasang. Aku malas lagi sana, tak ada mood. Okay, tak sampai sejam dah sampai ya? Dah siap lah. So nanti dia akan letak balik lah. Aku dah sikit-sikit semua. Mana yang baru follow YouTube aku ni, dulu cermin pecah, aku repair, ketuk umung. Tapi tadi alhamdulillah bumung tak kena, just kena cermin je. Okay, lepas tu aku sadai kereta 8 bulan, 9 bulan. Lepas tu kereta hidup balik, beli bonet baru, dah jadi lagi. Lagi kali ketiga kita jual kereta, kita main kapal terbang pula mana. Aduh, hebat betul dekat emu, ya Allah. Sebaik baik aku tabah menghadapinya walaupun aduh. Makan modal, Mat. Makan modal. Pening kepala eh. Tak reti nak cakap bahasa benda ni. Harus cakap Cina aku ni kau. Bonet kepek kepok kepok kepek yang depan tu. Aduh, naik KL macam bonet lain pula. Pakai balik fiber. Sakit hati pakai ori lipat, pakai fiber lipat. Main aku lipat semua bonet kau. Okey, bye. Ya, ni kita buat aircon pula. Bagi betul-betul sejuk. Kita boleh naik KL, kita boleh cari bonet baru. Serap buat aku dengan bonet ni. Aduh. So, aircon in. Bagi betul-betul beku. Mana kalau jeng, kaki sakit, tak dah boleh jalan. Macam penat. Air tebu. Air tebu aja, air tebu. Sekarang ni macam tengah test lah, tengah test aircon. Kedai baru eh, baru pindah sebelah kanan. Haa, dia pindah sebelah kanan. Dulu kedai dekat sana, kan ni pindah kat sini. Selang sebiji je. Bayar cukai tanah 1000. Cermin nyata 300. Esok cari bonet kemik. Tak kena lak. Aduh. Aduh, boleh buat tau. Boleh buat? Beli satu baru lah. Oh, mana boleh beli baru? Ini Vovo punya. Ini ketua balik. Abang tetap guna lah. Eh, guna tau. Itu janda. Sudah kahwin cerai. Kahwin balik. Ada guna mah. Makan modal hari ni, Mat. Kita baik dulu. Aduh. Ha, ni punya ajar kereta aku, mana yang tanya sekarang ni. Tak bising. Biasa. Okay. Tengok barang sekejap. Dapat yang clear HS di kita orang punya Shopee. HS 60. Ramai orang beli dekat Shopee aku. Tak apa, Roger. Baik dulu, Mat.
Tekan-kan ni kenapa? Puas tak? Tak. Okay, settle. Oh, ni bulan ni punya? Yes. Banyak. Bye. Eh, Mat, kereta aku jadi lagi lah. Macam alternator tu. Aku tak tahulah kenapa. Malam tu nasib aku. Hari ni dah lah puasa. 30 April eh. Tak tahu weh, aku tak kata lah hari. Aku tak kata end of April ni swing tu. Aku tak cakap benda macam tu. Aku tak tahu apa dugaan yang Tuhan bagi. Tapi ya, Tuhan bagi dugaan ni. Dugaan yang aku boleh hadap, insyaAllah. Sabar sikit lagi. Bulan puasa ni dugaan. Bermakna kan. Pedih. Tadi atap apa bonet terangkat ini kereta mampu. Aku nak balik sebelum malam tak lepas. Ya Allah. Sejam lagi berbuka. Ya Allah. Sekarang ni kita tunggu bantuan lah. Bantuan Aki siapa? Aiman. Kita tunggu Aiman sekejap. Bukan Aiman Aki. Hakim. Otak awak. Nama dia Aiman. Tak payah nak Hakim sangat. Awak panggil jadi Aiman. Tak payah pojo jadi Hakim ke bawah dia. Sekejap kita sampai. Roger. Aku tak tahu lah. Pemain kita dah sampai, Mat. Pemain kita dah sampai. Kau bawa A bateri. Majan. Kau bawa A bateri. Bawa lah. Pukul 7. Memang buka puasa kat sini. Tak tahu aku suka beli. Tak rugi, Mat. Tak rugi, Mat. Aku apa? Aku racun dia punya video 1.3. 1.3 carburetor tu tak rugi, Mat. Akhirnya. Satria hijau. Hak. Hak. Dia dah beli hak, Mat. Okay. Berapa dia beli hak kau tanya dia? Mananya JSR? Aduh. Oh, mana? Cari enjin ni tak? Dalam time mana? Mana? Oh. Oh. Gila. Member makan racun, Mat. Ha. Yang ni kot. Oh. Ya ke? Eh, tak tahulah. Ke yang ni? Aku rasa yang ni. Ha, member makan racun. Member beli juga Satria Hak Tebo. Kenapa dapat warna hijau? Itu yang aku jadi macam apa? Tapi kalau lag hijau aku tak berkilat. Hijau berkilat nanti yang akan jadi utama. Aku mana nak habis video lagi. Mbak nanti kata, babi kau kopi api juga. Kau sibuk warna hijau. Mana aku tahu aku beli video warna hijau. Aduh. Ada jarum, Mat. Oh, boleh buat vlog ni. Tak aku. Awak main kereta target awet tak kena tema. Oh, dashboard Evo 4. Lensa CK ke Evo 4 ni? Lensa CK, Mat, dashboard dia. Ha, kita rogol dulu video kereta dia, padam muka dia. Huh. Kawan tak keluar lagi, aku keluar kan. Ha, lantak. Ha, kita tengok dia punya kereta. Hijau, Mat. Kan wrapping ni? Oh, macam wrapping lah? Ha. Kalau aku puan nak kontak kau tak nak wrapping lah. Dia pakai hijau ni, dia pakai klaim mati. Ha, apa ni? Apa ni? Siapa ni? Nanti kita kacau dia pasal warna kereta pula. Warna aku sebenarnya target dua bar. Kalau Aki sibuk main arena tapi satu bar, payung dekat IG story. 08 tak payahlah. Tak apalah, aku buat dulu bar, nanti engine dah pecah, nanti aku beranyah tu bar. Sekarang kita nak lembat dia punya, apa ni, wiper punya motor, pinjang sekejap. Bar macam wiper arena, tak ada wiper, gila. Motor kuat. Ah, sudah. Aku dah cabut dah. Eh, tak ada hanger lah. Ha? Tak ada hanger? Oh, tak ada. Bukan hanger. Tak ada. Gearbox dia kot W5M332MOBE TA6127. Tak apa, balik kita check. Aku dah sebut dalam video, balik kita save Google. Padai muka dia. Kita check ratio gearbox dia berapa kan. Nanti kita counter balik. Satu bar pintas dua bar dengan tajuk tu. Okay, see you next, Papa Rogers. Drop it like that. Ada ruginya klik tombol subscribe, guys. Aku tak tahu lah kenapa, apa yang terjadi untuk bulan April ni. Nak kata bad luck tak aku. Dalam Islam tak ada istilah bad luck. Yang ada dugaan. Okay, korang nampak aku happy dia, aku okay. So bila kita depan orang, kita kena clean, chill. Okay. Tapi bila kau sama seorang, kadang-kadang kereta macam ni, jalan gelap apa semua, dia boleh lah dia stress datang. Mana yang tengok video selepas daripada outro ni, rezeki korang. Mungkin dugaan tu yang bagi aku. Apa salah aku? Tu nak kena check balik diri sendiri. Okay. Benda apa yang aku dah buat. Aku yang tengok ni dari segi korang. Apa-apa, chill. Aku
perlukan masa untuk rest. Kalau tak ada video, minta maaf. Okay, see you next guys. Bye. Satu lagi, kalau macam aku jadi macam ni. Kalau ada masalah, aku kena diam. Sebenarnya aku tak suka cerita kau orang. Tapi mana yang tengok tu kau mana segi lah. Sebenarnya daripada dulu lagi, aku ada masalah, aku akan diam. Aku tak buat apa-apa. Aku akan cari cari jalan untuk aku hiburkan balik diri aku. Tapi aku tak akan beritahu orang. Okay? Ha. Ini real lah Fakir Ahmad lah. Kalau macam dulu kan, nama aku macam ni. Kau ada masalah, aku senyap. Masa aku akan back tu nombor. Phone dia aku dapat balik video, aku dah okay tu. Okay? Let eh. Ada content untuk korang. Hari bagi aku masa sikit.